Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Yani dan teman-teman semuanya yang mungkin juga menyaksikan video ini, pada kesempatan yang berbahagia ini saya menunjukkan kepada semuanya tentang cara membuat bed tenis meja. Sebagaimana yang kita ketahui, bed merupakan salah satu peralatan utama yang dipakai dalam bermain tenis meja. Tentu semuanya tahu apa itu tenis meja, bukan? Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke alat dan pembuatannya. Oke, bahan-bahan yang perlu kita siapkan adalah triplex, kayu, karet atau lapisan karet, lem, paku triplex, dan kardus untuk pola. Sedangkan alatnya adalah gergaji, pisau cutter, gunting, pensil dan penghapus. Oke, bagaimana cara membuat bed tenis meja ini? Yang pertama, kita siapkan dulu mal atau polanya. Caranya adalah kita ambil karton atau kardus yang sudah disiapkan tadi. Lalu kita ambil contoh bed yang sudah ada, boleh, atau kita ukur dulu seperti apa bed yang mau kita buat ya. Contohnya seperti ini. Ini kita jiplak aja ya. Oh ya, sekedar informasi, untuk ukuran bed tenis meja ini panjang totalnya adalah 25,5 cm. Namun untuk papannya saja itu berukuran panjang 17,5 cm dan lebarnya 15 cm. Nah, baiklah, ini polanya sudah jadi. Sudah kita buat di karton duplex ya. Baiklah, alhamdulillah ini sudah jadi polanya, pola dari bed tenis meja. Langkah selanjutnya adalah kita jiplak pola ini di atas triplek. Kira-kira hasil jadinya seperti ini ya. Ini sudah dibuat sebelumnya dan sudah digergaji ya. Kita pasangkan karet dengan karet atau bahan sejenisnya. Untuk lemnya sebaiknya lem banting sih. Nah, kita pasangkan ya, Baiklah, alhamdulillah bednya sudah jadi. Jadi setelah kita buat polanya, kita pasangkan polanya di triplek, kita gunting dan rangkai, lalu kita kasih karet. Tujuannya apa? Supaya bolanya itu bisa memantul ke bed ini. Dan hasilnya seperti ini, alhamdulillah. Ini hampir sempurna ya, seperti ini. Baiklah, langkah selanjutnya adalah kita uji coba alat ini. Namun sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu tentang tenis meja, tentang bednya dan mejanya seperti apa. Oke. Tenis meja ini dimainkan di atas sebuah meja ya. Namanya juga tenis meja karena kalau pakai lapangan namanya tenis lapangan ya. Untuk ukuran mejanya ini lebar totalnya adalah 1,525 meter.
Kemudian untuk panjang totalnya 2,74 meter dan tingginya dari sini ke sini itu 76 cm atau 0,76 meter. Nah, itu tentang mejanya. Untuk netnya bagaimana? Ukuran netnya ini tingginya adalah 15,25 cm dan jarak pinggir tiang dari pinggir meja juga 15,25 cm dan panjangnya adalah 183 cm atau 1,83 meter. Dan untuk uji cobanya ini kita memainkan di atas meja yang dimodifikasi seperti ini. Nah, lalu bagaimana dengan bednya? Perlu diketahui bahwa teknik memegang bed pada tenis meja ada 4 ya. Yang pertama teknik jabat tangan, ada pula teknik seperti memegang pena atau pen hop grip, ada V grip juga membentuk huruf V, dan ada pula similar grip atau teknik American grip. Nah, namun untuk percobaan ini kita pakai teknik yang umum saja ya, yaitu teknik jabat tangan. Seperti apa keseruannya? Check it out.